Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas masih mengenai sengketa lahan Antara PTPN 8 dan Pondok Pesantrennya Habib Rizik Sihab Seperti kita ketahui bahwa pertanggal 18 Desember 2020 kemarin Pihak PTPN ini melayangkan surat somasi yang ditujukan kepada uh, pesantren Habib Dik Sihab. intinya bahwa dalam waktu tujuh hari harus segera dikosongkan pondok pesantren tersebut dan harus menyerahkan lahan tersebut kepada PT PN 8. Jika tidak, maka pihak PT PN ini akan melaporkan ke Polda Jawa Barat karena memang uh, Megamendung ini di wilayah Jawa Barat. Nah teman-teman terkait somasi dari PTPN 8 itu ternyata tidak berpengaruh pada kegiatan e, pondok pesantren Habib Rizik Sihab di Mika Mendung. Jadi aktivitas belajar mengajar ya seperti biasa, kegiatan seperti biasanya. Ada tiga ratusan santri yang mengaji di sana. Dan seolah tidak ada masalah dengan somasi dari PTPN 8. Nah teman-teman terkait somasi itu ternyata juga direspon oleh pihak Habib Rizik Sihab. Habib Rizieq Sihab ini akan memberikan respon, akan memberikan jawaban somasi dari PTPN 8 Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya. Ini saya ambil beritanya dari CNN Nasional Indonesia, teman-teman. Jawaban tim advokasi pesantren Habib Rizieq ke PTPN somasi error. Ini katanya somasi error, teman-teman. Somasi dari PTPN ke pondok pesantren tersebut. Kita baca beritanya, teman-teman. Tim advokasi markas syariah Pondok Pesantren milik Habib Rizik di Megamendung Bogor memberikan jawaban atas somasi yang dikirim PT Perkebunan Nusantara 8 terkait permintaan meninggalkan lahan. Para surat yang salinannya CNN Indonesia.com dapatkan dari Sekretaris Umum FPI Munarman itu menyatakan bahwa somasi yang dilontarkan PT PN 8 adalah tidak tepat sasaran ini teman-teman kata Munarman somasi dari PTPN 8 itu tidak tepat sasaran saya pernyataan dari Pak Munarman teman-teman Somasi saudara adalah error in persona karena seharusnya pihak PTPN 8 mengajukan komplain baik pidana maupun perdata kepada pihak yang menjual tanah tersebut kepada pihak pesantren atau Habib berisik Siap karena pihak pesantren dengan diketahui semua aparat dari mulai kepala desa hingga gubernur membeli tanah tersebut dari pihak lain yang mengaku dan menerangkan tanah tersebut miliknya. Demikian pembukaan isi surat tim advokasi markas syariah yang akan ditujukan kepada Direktur PTPN 8 Muhammad Yudayat. Nah itu teman-teman yang dikatakan oleh pihak advokat bahwa Somasi itu adalah error in persona. Salah sasaran. Harusnya somasi itu ditujukan kepada pemilik HGU yang pertama. Jadi pemilik HGU adalah para petani penggarap. Nah, itu seharusnya yang diarahkan ke sana karena pihak pesantren itu tidak ada transaksi dengan PTPN 8, tetapi transaksinya kepada para petani penggarap lahan tersebut. Ini sebenarnya sudah jelas teman-teman. Pada surat tersebut tercatat enam nama kuasa hukum termasuk Munarman. Lima lainnya adalah Sugito Atmo Pawiro, Ehsanuddin Tuan Kota, Asis Januar, Nasrullah Nasution, dan Yudi Kosasih. Mereka menjawab surat somasi dari PTPN 8 bernomor SB garis miring 1.1 garis miring 6131 garis miring 12 2020 tertanggal 18 Desember 2020. Termasuk poin pertama tadi, ada 11 butir yang termaktub dalam surat jawaban atau somasi PTPN 8 terkait permintaan Pondok Pesantren Markas Syariah. Sebagai informasi, dalam somasi tersebut dituliskan, ada permasalahan penggunaan fisik tanah HGU PTPN, kebun Gunung Mas seluas kurang lebih 30,91 hektar oleh Ponpes Agrokultural Markas Syariah sejak 2013 tanpa izin dan persetujuan dari PT PN 8. Jadi ini adalah informasi dari eh, PT Pn 8 bahwa Habib Rizik mendirikan pondok pesantren sejak 2013 ini tanpa seizin dari PT Pn 8 selaku yang punya tanah ini menurut dari PT Pn 8. Selain itu, Markas Sariah pun diminta menyerahkan lahan tersebut selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak diterimanya somasi. Jika somasi tidak diindahkan akan dilaporkan kepada Polda Jawa Barat. Dan ini sudah melewati tujuh hari teman-teman. Kalau somasi itu tanggal 18 Desember, ini sudah hari ke 9 dari somasi itu. Harusnya pihak PTPN sudah melaporkan ke Polda Jawa Barat. Dalam surat somasi tersebut, tim kuasa hukum menyatakan Markas syariah baru mengetahui keberadaan sertifikat hak guna usaha SHGU di lahan tersebut saat menerima surat dari PTPN 8. Sementara itu, selama ini mereka meyakini bahwa Habib Rizik memberi lahan tersebut dari para petani yang sebelumnya menguasai dan mengelola secara fisik, juga dari para pemilik sebelumnya. Bahwa atas lahan tersebut sebelumnya adalah merupakan lahan kosong, atau tanah terlantar yang dikuasai secara fisik dan dikelola oleh banyak masyarakat lebih dari 25 tahun lamanya demikian poin keempat dalam surat jawaban untuk PTBN 8. Jadi dalam poin surat itu diantaranya adalah bahwa Aibrisik membeli tanah itu dari petani yang menggarapnya lebih dari 25 tahun di lahan terlantar atau lahan kosong tersebut. Kemudian teman-teman Berlatar belakang penguasaan fisik yang sedemikian lama oleh masyarakat itulah, kuasa hukum Habib Rizik menyatakan klinnya berkeyakinan atas lahan tersebut secara hukum memang benar milik para penggarap. Sehingga klien kami bersedia untuk membeli lahan-lahan tersebut dari para pemilik atas lahan tersebut tambahnya. Atas dasar itu semua, tim kuasa hukum Markas Syariah menegaskan, kliennya telah sesuai dengan kaedah-kaedah hukum di mana Pembeli dilindungi etikat baik sebagaimana surat edaran MA yang menegaskan dalam putusan MA Nomor 251 (K) (Kesmiring SIP) (Kesmiring 1.958) tanggal 26 Desember 1958. Jadi, pihak SIK ini membeli tanah ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, karena para petani ini juga mempunyai dokumen mempunyai data mempunyai surat sehingga airrisik ini berani untuk membeli lahan tersebut. Kemudian teman-teman lebih lanjut pihak tim kuasa hukum Markas Syariah pun menegaskan perlu klarifikasi secara resmi dari pihak Badan Pertanahan Nasional terkait peta batas atas lahan HGU yang diklaim PTPN 8 pasalnya berdasarkan informasi yang didapat kliennya SHGU yang dimiliki PT PN 8 itu telah dibatalkan lewat putusan MA yang berkekuatan hukum tetap. Nah, ini teman-teman, HGU-nya ini ternyata telah dibatalkan lewat keputusan Mahkamah Agung. Jadi ini semakin menguatkan sebenarnya kalau kita melihat bahwa pembelian lahan yang ada di Megamendung ini sah secara hukum. Karena berdasarkan apa yang disampaikan oleh Habib Rizik bahwa beliau membeli tanah itu dari petani yang sudah mempunyai dokumen atau sudah mempunyai surat-surat. Dan itu sudah diketahui oleh pihak RT maupun kepala desa. Jadi polemik seperti ini saya pikir ini bisa diselesaikan secara hukum, baik perdata maupun pidana. Karena kalau kita lihat teman-teman, lahan kosong ini memang harus dimanfaatkan, eman, atau sayang sekali kalau lahan kosong itu tidak dimanfaatkan dan yang memanfaatkan itu adalah petani di Megamandung sana yaitu petani penggarap jadi memanfaatkan lahan kosong itu tentu agar eh, ada hasil dari yang eh, digarapnya tersebut dan ini saya pikir akan lebih bermanfaat daripada lahan kosong itu terlantar sampai 25 tahun jadi amat disayangkan nah dalam hal ini kalau itu milik PT PN8 kenapa? Kok tidak digarap lahan itu selama 25 tahun dari sekarang? Jadi waktu yang cukup lama. Dan itu kalau digarap, misalkan untuk perkebunan teh atau perkebunan sawit dan sebagainya, ini akan menghasilkan nilai yang cukup banyak. Jadi bagaimana kinerja dari PT PN8 ini kok dibiarkan sampai 25 tahun sampai sekarang ini? Dan akhirnya lahan tersebut berpindah ke pesantren HP rizik siap nah itu teman-teman jawaban dari tim Habib Rizik Siap menanggapi somasi dari PTPN 8. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman terkait jawaban dari pihak advokat Habib Sihab mengenai somasi dari PTPN 8? Silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.